NOC Indonesia pastikan persiapan ANOC World Beach Games Bali tetap sesuai rencana. Terkait penolakan atlet Israel oleh Gubernur Bali Iwayan Koster, Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menegaskan masih berkomunikasi intensif untuk mencari solusi terbaik. NOC Indonesia pastikan persiapan ajang multi-event olahraga terbesar ketiga di dunia, ANOC World Beach Games Bali, tetap sesuai rencana. Pastian ini merespon kegelisahan halayak terkait penolakan atlet Israel oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Sebelumnya, Koster sempat menyatakan sikapnya tetap sama menolak atlet Israel berlaga di Bali termasuk di ajang AWBG. Terkait hal ini, Presiden NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menegaskan pihaknya terus berkomunikasi intensif dengan Pemprov Bali. Komunikasi ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi penyelenggaraan event dan stabilitas keamanan di Bali. Apa yang terjadi di U20 itu hanya berhadapan dengan satu statuta, yaitu statutanya FIFA. Sedangkan World Beach Game ini ada 14 cabang olahraga, artinya 14 statuta. Ditambah ANOC sama IOC menjadi 16 statuta yang harus kita hadapi. Nah, saya minta, ini suasananya masih suasana Ramadan, saya minta kepada semua pihak untuk bisa menahan diri. Gitu. Karena taruhannya ini terlalu mahal untuk kita bayar kalau kita kalah, kalau sampai ada apa-apa. Ajang AWBG 2023 akan digelar di Bali 5 hingga 12 Agustus. Lebih dari 160 negara dengan 1.300 atlet ambil bagian dalam 14 cabang olahraga yang dipertandingkan. Rintan Niken, Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta.